Apa artinya sebuah bakat dan kemampuan jika tidak diimbangi wadah untuk mengekspresikannya? Hal ini dirasakan oleh salah satu personil Slang, Abdi. Minimnya venue bertaraf internasional di Indonesia mempengaruhi industri musik tanah air. Ia merasa miris melihat potensi musik Indonesia tak bisa berkembang pesat karena tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Memang kalau buat saya sih, industri musik kita butuh infrastruktur. Butuh untuk majunya industri musik memang butuh infrastruktur. Dan salah satu yang utama adalah tersedianya gedung pertunjukan. Di Indonesia sangat hampir nggak ada gedung pertunjukan yang memenuhi persyaratan sebagai gedung pertunjukan. Padahal untuk majunya sebuah industri musik, salah satu yang dibutuhkan itu ya. Kapasitas besar, harga tiket bisa ditekan lebih murah agar biaya produksi bisa terpenuhi gitu ya. Nah, saat ini kita pindah ke tempat yang kecil, otomatis beban biaya produksi itu yang dibebankan ke harga tiket jadi membengkak. Dan itu penggemar kita, itu memberatkan penggemar kita. Dari semua tempat konser yang pernah kita main, saya di ini paling bagus yang pernah kita rasakan di Jepang. Dari kita nih sebagai musisinya ya, datang punya tempat sendiri, aksesnya masuk gampang, enggak ribet dengan jadi akses yang berbeda, alat masuk loading sangat gampang, bahkan pakai sistem hidrolik. Terus peralatan lengkap, gedungnya sendiri akustiknya sangat bagus, dirancang memang khusus untuk pertunjukan musik. Perfect lah untuk sebuah gedung, dan itu waktu itu di Jepang, di salah satu venue di Jepang namanya AGH. Yes, banyak sekali faktor yang mempengaruhi pasang surutnya industri musik di tanah air. Iya, dan salah satunya adalah minimnya fasilitas penunjang industri musik dalam skala internasional nih.